Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pecinta Merpati Channel. Ya teman-teman, pagi ini saya lagi mandikan burung merpati sekaligus tadi ngasih makan burung-burung merpati saya yang ada di kandang. Di video kali ini saya mau berbagi sedikit ataupun sharing seputar perawatan burung merpati, khususnya perawatan merpati harian yang sangat sederhana dan simple untuk dilakukan oleh teman-teman pecinta merpati. Oke, kita simak saja videonya sampai selesai. Kita mau keluarkan merpati yang giring biar pada ngasin. Ada 3 pasang yang masih giring. Yang satu baru angkat giring. Ini merpatinya yang posisi lagi giring. Ada 3 pasang. Luwuk 2 sama luwuk ini juga, ini sudah agak giring ini. Nah, ini yang warna abu-abu ini malah mandi karena beberapa hari ini, bahkan minggu-minggu ini merpati cuacanya itu panas di kandang itu, jadi merpatinya itu dikasih air pada mandi mengurangi suhu yang ada pada burung merpati. Nah, itu yang lagi bekur itu juga posisi lagi giring mau mandi kayaknya ini, karena cuacanya itu kalau siang panas banget, jadi burung merpati pada mandi. Posisi lagi giring ini yang warna abu-abu ini. Itu yang bekur juga posisi lagi giring itu. Kayaknya mau mandi. Benar. Itu mau mandi. Jadi burung merpati dengan sendirinya jika suhu badannya naik pasti akan mandi kalau ada air. Manfaat mandi pada burung merpati itu ya, selain menurunkan suhu tubuh burung merpati juga menstabilkan birahi. Jadi kalau cuacanya terlalu panas, burung merpati dengan sendirinya kalau ada air mandi, tanpa kita mandikan pun merpati akan mandi sendiri. Tapi kalau untuk burung merpati yang giring sebaiknya jangan kita mandikan. Jadi untuk burung merpati yang giring kita keluarkan pagi hari di kandang seperti ini biar burung merpati yang giring itu pada ngasin. Ngasin itu teman-teman apa? Makan butir-butiran pasir yang ada di bawah, bisa pasir, bisa tanah, ataupun batu, pecahan bata, genteng. Nah, itu manfaat burung merpati selain buat membantu proses pencernaan, juga
merpati itu butuh asinan. Untuk betina ya bisa membantu proses pembentukan tangkang telur dan lain sebagainya. Memang banyak mengandung kalsium. Saya perlihatkan kondisi merpati yang ada di kandang. Kondisinya sebelah sini ini kandang merpati, kondisi sedang giring tapi lepas betinanya. Di sini sebelahnya ini posisi ngeram. Ini kandangnya Sarutomo. Kemudian sebelahnya ini adik pacul posisi ngeloloh. Ini piekannya ada di bawah. Nah, ini piekannya. Tritis lampik sama perumpungnya tadi habis pada mandi. Sebelahnya ada lagi, ini juga lagi miek. Ada piekannya dua, teman-teman. Nah, untuk burung merpati yang sedang loloh di ikan, biasanya saya kasih makan sehari itu kurang lebih 3 kali, pagi, siang, dan sore hari. Bisa lebih. Posisi burung lagi ngeloloh anakannya ini. Ini kalau umur segini, merpati umur 2 minggu lebih, udah hampir 20 hari ini. Udah hampir 20 hari. Kalau yang bawahnya ini sedang ngeram juga, ini ngeram. Kalau yang ini kandang merpati yang giring tadi saya jemur. Ini ada merpatinya masuk. Ini sedang ngeram, posisi ngeram. Tuh. Yang sebelah sini, ini juga ngeram, baru saja nelur, baru 1 hari ngeram ini. Ini buat sarangnya di depan pagupon, enggak di dalam pagupon. Sebelahnya ini Sonic, teman-teman. Yang penasaran sama Sonic ini saya suka sebut Grenda Seba Kawi. Mirip banget sama Grenda Seba yang merpati fenomenal. Ini posisi lagi ngeloloh di ikan. Ini ngeloloh adiknya pacul. Sebelahnya ini juga lagi ngeloloh di ikan tapi sudah gede. Nih, piekannya warnanya cakep banget. Ekornya hitam. Yang bawahnya ini posisi giring, sebelahnya enggak giring ini. Sebelahnya lagi ini posisi merpati giring, ada di luar. Kurang lebih merpati di kandang sekarang tinggal 40 ekoran. Nah, ini merpatinya masuk. Ini posisi lagi giring tapi belum nelur. Ini sudah. Perawatan burung merpati kolong sebenarnya perawatan hariannya cukup sederhana. Kalau saya pagi itu burung kita keluarkan dari sangkarnya biar pada buang kotoran di luar, kemudian kita bersihkan tempat pakannya, kemudian minumnya, kemudian lanjut kita berikan pakan. Kalau pagi itu walaupun sedikit kita berikan pakan untuk burung merpati yang giring. Kita tidak umbar, jadi kita kasih makan, kita ganti minum, bisa makan, kemudian kita taruh di sangkar seperti ini. Kalau perlu kita jemur sebentar, nggak apa-apa,
10 sampai 15 menit saja untuk burung merpati yang giring. Untuk burung yang lainnya, yang loloh, yang keram dan lain sebagainya, bisa kita umbar los. Nah, seperti ini. Burung merpati yang enggak giring kita umbar los biar terbang-terbang ataupun ngasin di sekitar kandang. Ini posisi giring tapi jantannya malah mandi. Ini kita jemur sebentar, ini biar bulunya agak kering. Ini yang mandi kita jemur sebentar biar bulunya kering. Ini mandi sendiri tadi. Untuk burung merpati yang giring baiknya jemur jangan terlalu lama teman-teman, biar giringannya tetap bagus, nggak kecapean. Ini yang giring juga kita jemur sebentar saja. Tanpa dimandikan ya teman-teman, merpati yang giring. Ini merpati yang giring kita jemur sebentar. Pagi kita jemur 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti selanjutnya kita masukkan ke pagupon atau kandangnya masing-masing. Untuk yang lainnya, burung-burung merpati yang enggak giring biarkan saja, enggak usah disekap ataupun ditutup pagupon-nya, biar diumbar saja. Burung merpati yang loloh juga sudah dikasih makan, biarkan selanjutnya biar cari makan atau bebas. Setelahnya kalau merpati itu sobo atau apa ya, cari ngasin di luar sekitar kandang. Untuk yang burung perlu disekap. Lainnya biarkan diumbar saja. Pagi seperti itu, nanti sore baru kita kasih makan lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja perawatan atau tips agar merpati, khususnya merpati giringan, tetap giringnya bagus, disekap merpatinya. Cukup simpel dan sederhana perawatan burung merpati kolong, khususnya perawatan harian. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.